UBS, Rebes, jumpa lagi dengan channel Presiden Tronjol Tronjol. Kali ini akan mereview di mana ada pohon mauni yang konon katanya dikeramatkan. Nah, saya akan mencoba meninjau tentang benar tidaknya ini. Ini tempatnya cukup terjal ini. Wow, sudah sampai, Bre. Ternyata di sini. Di sini ternyata dibuangi semacam beling. Nah, ini cukup bahaya nih kalau memang dibuang di sembarangan bisa melukai orang. Nah, pemirsa, ada yang sedang ngintip di belakang pohon mauni yang berlawanan pada arah kita. Anda lihat enggak? Nah, di situ ada beberapa makhluk astral yang melihat dari belakang, ternyata dia juga merasa terhibur dengan kedatangan kita. Anda lihat enggak? Kalau Anda tidak lihat, wah terlalu itu. Mata lo taruh di mana? Saya lihat kok. Nah, itu kan mereka saling bercengkerama dengan teman-temannya. Lihat enggak? Kalau Anda lihat, enggak lihat terlalu lo. Ini terlihat dengan jelas. Ini luar biasa. Ini tepatnya ada di Desa Golantepus, Kecamatan Mojoko, Kabupaten Kudus, yang cukup dengan rumah saya. Nah, ini Bu. Anda lihat enggak ini? Ada yang berbentuk kelelawar pun ikut ngintip, Bro. Ini pasti kamu juga enggak lihat ya. Aku juga sebenarnya enggak lihat apa-apa sih. Oke, Anda pasti senang sekali. Ikuti terus channel Presiden Tronjol Tronjol. Semoga ini Anda terhibur. Nah, itu aja yang bermain di sebelah kanan. Nah, itu ada anak-anak kecil, ada kuntilanak bersama kontolanak juga di situ. Coba perhatikan terus. Ternyata mereka bercengkrama dengan keluarganya. Kuntilanak kawin dengan kontolanak, lahirlah seorang, bukan seorang deh, kintilanak. Coba perhatikan terus. Nah, itu kan ada yang coba meraba kamera. Wah, tadi itu makhluk, itu makhluk yang tidak kasat mata. Wow, mereka menyambut dengan senang hati, Bro. Ini kalau Anda tidak lihat, Anda akan rugi. Coba perhatikan, yang di sebelah kiri itu mereka juga bercengkrama dengan tetangganya. Ternyata di dunia makhluk astral itu ada tamannya juga, ada sungainya. Wah, luar biasa ya. Ada jinontrol, ada bola api. Ayo perhatikan terus. Kalau Anda perhatikan, rugi Anda. Wih, ada yang loncat ke atas, Bro. Naik pohon. Ini coba ikuti terus. Nah, itu kan yang nempel di pohon. Itu sebelah kiri itu nempel itu. Pakai satu kaki. Ayo perhatikan terus. Anda akan melihat dan selalu melihat bahwa memang ada dunia lain selain namanya yang disebut manusia. Dan Anda harus percaya itu memang ada di dunia ini. Ada andan isyak, Bro. Karena ini pengambilannya memang agak jangan sampai malam-malam gitu, karena bisa mengganggu ketentraman warga. Karena di sini banyak makhluk yang bermain. Nah, ini kan. Ada yang kayaknya memanggil-manggil ini di sebelah kiri. Nah, coba ditinjau. Nah, di sini ternyata mereka pada
bermain catur. Ternyata ada catur juga, ada biliar juga. Anda lihat enggak? Saya pastikan ketika Anda nonton itu juga akan melihat. Kalau Anda tidak melihat, wah terlalu. Memang mata lu di mana? Oke bro, terima kasih atas perhatiannya. Anda itu memang teman baik buat saya. Ada yang meloncat ke atas bro. Ya, itu saling bergelantungan. Bergelantungan di atas. Nah coba, dia bergelantungan sama teman-temannya. Anda lihat enggak? Kalau Anda enggak lihat ya terlalu. Emang mata lo, kamu taruh di mana? Nah, temennya manggil-manggil untuk kembali. Ini biasanya ada semacam akik diberikan ini, mungkin beberapa saat akan diberi akik ini. Diberi akik. Ada yang jatuh bro. Wow, beneran. Beneran bro, ini biar diambil ini. Gimana tadi? Wah, coba yang mana? Yang mana? Gimana ini? Wah, itu. Coba lihat. Oh bro, dari darat kok bisa ada semacam ini? Ini kan luar biasa. Coba lihat. Ada akeknya juga bro. Akek. Ini, waduh. Ada akeknya. Wah, luar biasa ini. Ini, pernah enggak lihat benda ini enggak? Coba lihat ini. Ini benda apa ini? Akek bro. Loh, ada akeknya. Luar biasa. Yang ingin, ini biasanya kalau saya dapat ginian, saya jual dengan harga 1 miliar. Satunya ini. Oh, Anda bisa lihat. Satunya 1 miliar. Kalau dua berapa, hitung sendiri, ya kan? Ini kalau Anda mau, kalau Anda tidak mau juga tidak ada masalah. Itu, akeknya. Bagus, bro. Yang ini sejenis apa ini? Penghuni laut ini. Ini penghuni laut. Gini ya kejauhan agak. Oh gitu. Bro, ada akeknya bro. Oke, ini akek yang kami cari. Dan kami nyatanya memang diberi. Nah ini akan saya bawa pulang. Anda bisa tonton selanjutnya di channel Presiden Tronjatron. Ini pohon mauni. Ini sangat berguna untuk bangunan yang cukup besar ini. Buahnya juga bisa ditelen untuk ngurangin kolesterol. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di channel selanjutnya. Terima kasih.